Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya baru saja kedatangan paket, dan paket ini isinya adalah sebuah harddisk. Kalau gak salah ini adalah harddisk PS4 hand, guys. Ya, ini adalah harddisk PS4 hand berkapasitas 500GB yang saya beli dengan harga segini, guys, 100 ribuan. Dan ini bebas request game, bahkan game yang gak ada di list juga bisa di request maksimal 2 biji katanya, itu pun kalau muat. Dan saya waktu itu request game seperti ini, teman-teman, di daftarnya. Dan paketnya seperti ini, langsung saja di sini kita unboxing dan nanti kita coba apakah gamenya sesuai dengan yang saya requestin atau tidak, guys. Yang jelas ada satu game yang tidak termasukkan soalnya kapasitasnya terlalu sudah penuh, teman-teman, ya. Jadi satu game tidak termasuk, tidak bisa dimasukkan ke harddisk ini lagi, teman-teman, karena udah penuh. Dan untuk harddisknya 500GB dengan harga 100 ribuan. Dan di sini untuk format gamenya adalah format PKG. Ini khusus untuk PS4 hand, teman-teman, ya, khusus untuk masteran game. Jadi harus diinstal dulu kalau mau dimainkan, harus diinstal dulu, gak bisa plug and play, teman-teman. Dan di sini saya pembeliannya tanpa casing, soalnya kalau tanpa casing agak mahal, teman-teman. Dan juga kalau plug and play, kadang untuk DLC-nya itu untuk harddisk eksternal kadang suka hilang. Jadi saya lebih milih yang masteran aja, yang format PKG, biar nanti diinstalnya di lain waktu saja, teman-teman. Karena kalau yang plug and play itu kadang pas kita mainkan di PS4 kita itu kadang DLC-nya hilang, dan kadang ada game yang tidak bisa dimainkan. Soalnya untuk DLC-nya kadang terpasang di PS4 si penjualnya, jadi gak kebawa ke harddisk eksternal. Jadinya saya pilihnya yang format PKG, teman-teman, ya. Langsung saja di sini kita unboxing, guys. Oke, dan di dalamnya ada kardus seperti ini. Ini harus dibuka lagi kayaknya. Nah, pakai yang beginian. Jadi ini ada arus tambahan. Jadi kalau pakai yang beginian tidak pernah error, gamenya selalu berjalan lancar. Tapi kalau plug and play menggunakan casing yang biasa, yang casing 3.0, itu kadang suka error, teman-teman. Apalagi kalau harddisknya itu kegoder seperti ini, kadang suka error gamenya, ngadak-ngadak error lagi dimainin, ngadak-ngadak error dan gak bisa dimainin lagi kalau gak bisa dipix. Oke, di dalamnya ada bubble wrapnya lagi, tebal banget, ya, ekstra banget ini untuk packingannya. Jarang-jarang harddisk 500 ribuan jarang-jarang harddisk 500GB harga 100 ribuan bisa request, dan juga bubble wrapnya tebal banget. Ini bener-bener kualitasnya bener-bener dijaga banget nih kayaknya. Aduh, robek, guys. Untuk kertasnya di sini ada keterangannya. Ada keterangan untuk game yang saya ininya, guys, yang saya request, Assassin's Creed Mirage termasukkan. Di sini saya requestnya format PKG. Dan yang saya request ini yang di catatan waktu itu ada Assassin's Creed Mirage, Final Fantasy 7 Remake, God of War Ragnarok, dan DLC-nya Harvest Moon: The Wind of the Ator, Horizon Forbidden West, lalu Lego Marvel Super Heroes, Lego Movie Video Game, Lego World, Mega Man, Mortal Kombat 11 plus DLC, Shadow of the Colossus plus DLC, dan requestnya ada Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, dan juga Dissidia Final Fantasy. Cuman yang Dissidia Final Fantasy gak kemasukan soalnya harddisknya terlalu penuh, dan itu bukan kesalahan penjual, melainkan memang tidak muat saja untuk harddisk 500GB.
Dan inilah untuk harddisk 500GB nya teman-teman ya. Seperti ini. Tanpa casing, tapi bisa request game. Saya lebih suka yang harddisk tanpa casing begini teman-teman, karena saya menggunakan docking station di PS4, jadi bisa copot pasang harddisk sesuka hati teman-teman. Inilah dia untuk harddisknya, di sini mereknya Toshiba teman-teman ya, dengan kapasitas 500GB. Oke, langsung saja di sini kita coba ke PS-nya teman-teman, apakah sesuai dengan yang saya request atau tidak. Oke, dan langsung saja di sini saya pasangkan ke ini teman-teman, konventernya. Dan ini saya akan langsung aja colokan ke PS4-nya teman-teman. Oke, jadi di sini saya sudah pasangkan ke PS4-nya. Ini sudah tercolok dan ini harddisk internal. Ini harddisk yang tadi format PKG dan ini harddisk eksternal plug and play. Jadi saya akan install dari sini format PKG ke sini harddisk eksternal plug and play. Oke, di sini ada dua harddisk eksternal ya, harddisk plug and play dan harddisk yang tadi format PKG, dan kita lihat di TV ya teman-teman. Oke, di sini masuk aja ke setting. Kita coba lihat apakah sesuai requestan saya atau tidak. Gold hand, debug setting, package installer. Dan di sini daftar game yang saya request tadi ada Assassin's Creed, ada Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, Final Fantasy 7 Remake, God of War Ragnarok, Harvest Moon. Banyak banget nih untuk DLC-nya, Lego Marvel, ada Horizon Forbidden West, Lego Movie, Lego World, Mega Man, Mortal Kombat 11. Nih banyak banget untuk Mortal Kombat 11 untuk DLC-nya. Shadow of the Colossus. Dan cuma muat segitu teman-teman ya. 1, 2. Harddisk 500GB. Muat 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8. 9. 10. 11. Oke, cuma muat 12 biji aja teman-teman ya. Sekarang saya mau coba install satu game aja, yaitu adalah ini aja nih kayaknya. Bentar, game yang ukuran kecil aja nah, ini ajalah. Mega Man 11, langsung saja kita install guys. Apakah bisa diinstal atau tidak? Oke, dan bisa diinstal guys ya. Coba di sini kita lihat, udah muncul. Coba. Nah, kalau sudah diinstal seperti ini berarti masuknya ke harddisk internal guys, ke harddisk eksternal yang ini, jadi plug and play. Di sini harddisk PKG ini, gamenya PKG, di sini plug and play. Oke, bisa dimainkan. Oke. Jadi seperti itulah guys. Pembelian harddisk eksternal 500GB tanpa casing dengan harga 100 ribuan. Bebas request, berjalan lancar. Oke, okay. See you in the next video.